alhamdulillah bisa menyelesaikan pertandingan yang pasti tanpa cedera. Alhamdulillah bisa menang juga. Mungkin dari pertemuan terakhir kita sama mereka, mereka berubah cukup banyak dari segi pola permainan gitu. Jadi tadi kita cukup kesulitan juga di set kedua, bahkan di set ketiga pun kita sempat ketinggalan terus, tapi kita coba buat fokus dan percaya satu sama lain bahwa kita bisa ngalahin mereka. Ya mungkin saya lebih tenang aja di poin-poin terakhir ya. Mungkin mereka juga merasa tertekan juga. Ya wajar lah menjadi pemain emang kayak gitu kan. Cuman selebihnya kita dari junior juga udah sering ketemu sama mereka. Jadi kita kurang lebih sama-sama tahu lah permainannya tadi seperti apa dan udah menyiapkan.